bak masalah jual beli boh kaya yang dicung bak nyan, nyan na penjelasannya rinci lo. Empukeh nyan mengantung usul karar, boh kaya nyan puna lahi lom na lahi kaget, puputi dan sebagainya nyan ka berbeda lah hukum ji. Ya, gepikir le urang lo nyan gepikir nyan ka Tuha. Wate gepot ka hana Tuha. Ka terjadi jual beli yang tidak akan diridai. Maka ji hinang gelarang jual beli yang lagainya. Karena golom lahir bahwa bak boh kayanya nian tanda-tanda bahwa boh kayanya kamatang, kamasa. Ngebikin leurinya kamata. Maka ini terjadilah perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli tersebut. Jadi le hukum yang lagainya lo. Maka ji kepegah lima kali. Ilmu al-uqudi kasirun, ilmu tentang jual beli akad dan segala macam ini sangat banyak. Kasir dia. Harus ada orang. Kemudian jenis barang yang tamekat pika macam-macam kan? Macam-macam jenis barang yang juga ada hukum yang terperinci. Yang harus tabut dalam kitab kitabul baik, kitab jual beli yang nanti dalam kitab fikih. Karena nanti akan terjadi gharar, akan terjadi tertipu orang yang beliau. Gepikirnya ka Tuha, bagetro juga putih, mentan. Kah anje kebut.